Oke, sekarang udah habis selesai sarapan. Kita mau berangkat ke Munich. Terus kita mau ke Neuschwanstein Castle. Terus ya udah. Dan mau jalan-jalan ke BMW World. Terus mau ke ya pokoknya jalan-jalan deh di sana. Oke, let's go. Perjalanan ke Neuschwanstein Castle cukup jauh. Kita diharuskan untuk menaiki bis yang sangat penuh untuk sampai ke jalanan menanjak ini. Barulah kita bisa sampai ke jembatan di mana kita bisa melihat Neuschwanstein Castle. Tapi sayangnya aku lupa untuk ambil video pas ngantri bis karena tadi pas banget turun hujan. Jadi ternyata Neuschwanstein Castle ini yang menginspirasi Walt Disney membuat logo Disneyland serta kastil Disneyland dalam film Sleeping Beauty. Bukan hanya itu, bangunan kastilnya yang indah, namun lokasi Neuschwanstein juga seperti dalam dongeng karena terletak di pegunungan Alpen, tepatnya di atas sebuah bukit. Maka dari itu, kastil ini kita bisa melihat danau, desa, dan hutan yang ada di sekitar kastil. Hai, sekarang udah sampai di Neuschwanstein. Di sini lagi dingin banget. Banget. Tadi naiknya pertama naik bis dulu. Bisnya juga agak sedikit menyeramkan sebenarnya kalau menurut aku karena nanjak banget kan jalannya kecil, curam. Tapi isi bisnya tuh penuh banget gitu. Udah, tapi di atas sih bagus banget sih, cantik banget. Terus kalau kita mau masuk ke dalam kastilnya, kita harus beli tiket. Tapi kalau nggak salah itu harus dari jauh-jauh hari karena nggak bisa selalu dapat tiketnya. Harga tiketnya 13 euro. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu dan ngelihat ada apa sih di sekitaran castle ini. Let's go. Hai, kita sudah sampai di Bunchen. Kita sekarang lagi di BMW World. Ya gitu, kita lagi ngeliat pameran BMW. Showroom, let's go.
BMW World. Sekarang kita mau ke Marine Plus. Kita mau belanja, mau jalan-jalan lagi. Sebelum besok kita harus pulang. Kita mau jalan-jalan, kita mau nikmatin Jerman hari ini. Semoga menyenangkan, karena alhamdulillah udah gak hujan. Tadi hujan dari pagi, sekarang udah gak hujan. Oke, let's go, kita ke Marine Plus.